Assalamualaikum geng. Hari ni kita nak bagi makan penyu sebab dah pukul 10. Kalau korang singgah kat Glory Beach Resort ni, ni time dia feeding time lah. Pukul 10 AM. Sama dengan Abang Alu. Nak tanya okay. Berapa banyak makanan penyu yang Alu bagi dalam masa satu hari ni? Okey, setiap hari waktu makan dia pukul 10 pagi. Okay. Biasanya kita akan beri makan udang dalam kuantiti 2 kilo. 2 kilo udang. Okay, makanan dia dekat dalam ni udang, sotong atau ikan. Kita tukar-tukarlah. Tapi makanan utama dia di laut ialah obo-obo. Sebab penyu ni mengawal ekosistem dunia. Kerana jika terlalu banyak obo-obo di laut, manusia tak boleh nak mandi laut. Jadi penyu sahaja yang boleh makan obo-obo. Ya. Selain daripada yang ni, ikan atau ketam pun boleh bagi? Boleh juga. Janji yang laut. Ketam ya, biasanya okey lah. Ketam. Tapi dekat sini kita dapat supply udang, ikan dan sotong. Okey. Maknanya fresh daripada laut tadi. Okey. Alu hantar terus ke sini. Yes. Ya, tengok juga pari-pari macam ni. Udang ni kita ambil dari luar lah. Kalau ikan tu alu ke laut dapat ikan, okey lah. Nak tanya guys, sebelumnya ada isu orang makan turtle, apa akibat dia long? Okay. Makan penyu. Terbaru di Tanzania, 9 orang mati, 78 ambil sakit perut akibat makan penyu. Pada minggu lepas kita dapat berita tersebar lah. Jadi jangan makan penyu. Kalau boleh pun jangan makan telur penyu. Sebab dalam telur penyu ada mercury, 0.03 ml mercury. Itu adalah untuk proses pengeraman telur penyu. Sebab penyu ni dia bukan macam ayam, cik, ada ibu eramkan. Dia tak ada. Ibu dia tinggalkan dalam pasir. Jadi mercury itu digunakan untuk proses pengeraman. Tapi bagi manusia, mercury itu penyebab penyakit marah dan penyakit buah pinggang. Jangan makan telur penyu. Itu standard, dia dah tak sabar. Sosis tu ada okay, macam vitamin sampingan lah. Ya. Okey, untuk penyu ni, kekuatan gigi dan rahang dia amat kuat. Okey, ramai yang tak tahu. Itu sebab kita boleh, kalau boleh, jangan sentuh penyu. Sebab kekuatan gigi dia boleh memutuskan jari manusia. Boleh putus terus. Berapa? Ini contoh dia. Alright? Berapa? Kita tengok, dia akan potong terus. Gigi dia tajam. Okey. So, kekuatan dia lebih kuat daripada daripada buaya. Daripada buaya, Kalau buaya tu, dia punya kekuatan dia 1.7 neutron. Tapi penyu ni 2.1 neutron. Kekuatan dia. Sebab apa? Dalam laut dia gunakan kekuatan rahang dia dan gigi yang tajam untuk memecahkan batu karang ataupun kulit siput. Kulit siput. Untuk menjadi makanan dia. Ataupun cekeran. Ya. Kemudian tu, kelebihan lain penyu ni apa tu? Penyu ni adalah satu-satunya haiwan di dunia yang mempunyai GPS. Oh, ada GPS. Ada GPS. Maksudnya, dia digunakan semasa kita buat program pelepasan. Setiap baby penyu tu, masa program pelepasan, kita perlu ikut prosedur yang betul. Kita kena lepaskan dalam jarak 2 atau 1 meter daripada gigi air. Sewaktu dia merangkak ke laut, dia akan simpan apa yang dia nampak. Dia ada memory card dalam otak dia. Dia nampak apa yang dia nampak, dia simpan dalam memory card dia tu. Kemudian yang paling keistimewanya dia, apabila dia mula saja cecah air laut, dia akan lock location. Waste. Contoh di sini, kita lepaskan baby tu di pantai Tanjung Gemuk. Dia lock location magnetik bumi. Dia lock pantai Tanjung Gemuk. Okey, selepas dia dewasa 15 tahun hingga ke 20 tahun, dia mengawan dan nak bertelur, dia akan rewind balik memory card dia, dia ikut track pertama mana yang dia turun dahulu. Lock location tadi. Yes, yang location dia lock tu, di situlah pantai yang dia akan bertelur. Itu adalah GPS yang ada pada penyu. So, maknanya world oldest GPS. Yes. Maknanya 200 ribu tahun dulu. Benda tu dah ada. Dah ada dah. Macam sini prediction, kalau siapa nak di Glory Beach Resort ni, pusat pulang Glory Beach Resort, kita ada program ambil telur penyu. Kita ada program tanam telur penyu. Tanam telur penyu, lepas ambil tu, telur penyu, tanam telur penyu. Lepas tu kita ada program pelepasan anak penyu. Pelepasan. Jadi bulan berapa biasanya? Okey, biasanya penyu akan naik bertelur di sepanjang pantai Port Dickson ni dari bulan 4 hingga ke bulan 10. Biasanya pertengahan bulan 4 lah, dalam 15 hari bulan 4 tu dah ada yang dijangka akan naik, dia akan bertelur. Jadi tugas Alu sebagai ranger penyu untuk Jabatan Perikanan, Alu akan selamatkan telur penyu tu dari awal. Sebab jika dibiarkan di sana, anjing biawak akan makan telur dia. Alu akan bawa telur tu ke pusat penetasan Glory, kita eramkan di sini. Maknanya pusat penetasan pun ada dekat Glory Beach juga. Ya, betul. Kemudian waktu tu, jangkaan masa dalam berapa hari bulan tu? Okey, biasanya bulan dia. Untuk dia bertelur lah ataupun telur tu menetas. Okey, untuk telur menetas dia ambil masa 2 bulan.
Sebab bila kita dapat yang telur bulan contoh 1/4, okey, bermakna 1/5, 1/6 dia dah menetas. Wah, okey. Maknanya bulan yang sesuai ataupun yang terbaik penyu menetas bulan 4, bulan 5, bulan 6. Yes, bulan 6, 7, 8, 9 kita dah ada anak penyu. Maknanya bulan 6 kita dah ada anak penyu. Jadi ke mana yang datang untuk program pelepasan dah boleh datang. So, memang terbaik lah, glory business. Yes. Kita kena lepaskan dalam tempoh sebulan, sebelum dia sebulan. Sebelum dia sebulan lah. Jadi memang dekat dia terkuat. Untuk lock location, GPS dia nak lock. Faham-faham. So, memang banyak aktiviti kat sini. So, korang yang rasa macam nak bawa family healing-healing, boleh siap tengok penyu, boleh tangkap ketam, boleh menjaring, boleh aktiviti laut. Macam biasa lah. Yep. Hanya di Glory Beach Resort saja yang sebuah syarikat swasta ataupun resort yang diberi lesen oleh Jabatan Perikanan untuk memelihara penyu. Memang tak ada lain. Satu dalam Malaysia. Glory Beach Resort saja satu-satunya syarikat swasta ataupun resort yang diberi lesen oleh Jabatan Perikanan untuk memiliki penyu, memelihara penyu. Jika tiada lesen, seekor penyu ni denda dia RM50,000 ke RM150,000 seekor. Sama juga dengan telur penyu. Kalau telur penyu sebiji kita bawa pun denda dia RM50,000 hingga ke RM150,000. Okey, sedikit untuk kesedaran kepada orang ramai sebab kebanyakan sekarang ni penyu ni mati akibat termakan plastik. Pembuangan sampah dekat laut ni. Dia sebenarnya bukan dekat laut sebenarnya pembuangan sampah. Manusia ni cuai, dia bukan dekat darat. Sampah merata-rata, plastik merata-rata. Tapi bila hujan, plastik tu akan hanyut ke sungai. Sungai bawa ke laut. Sebab makanan utama penyu adalah obo-obo. Okey, obo-obo makanan utama. Dan bila plastik macam ni hanyut di laut, okey, penyu ni ingat obo-obo. Dia akan makan. Masalah utamanya, dia tak boleh hadam. Masuk dalam dekat perut dia lah. Dan masalah keduanya ialah dia boleh hadam dan tak boleh keluar. Punca matinya penyu banyak pasal plastik. Jadi kita sama-sama jaga kebersihan kita di darat. Kebanyakannya penyu yang dekat Malaysia ni yang naik penyu apa? Dan kedua, okey, berapa biji telur haiwan ni keluarkan untuk seekor penyu? Okey. Penyu yang terdapat di Malaysia ada 4 jenis. Okey. Okay. Penyu belimbing, penyu agar, penyu karah dan juga penyu lipas. Itu penyu 4 jenis lah yang ada lah di Malaysia. Tapi semalangnya penyu belimbing memang dah tak naik lagi di Malaysia. Kali terakhir dia naik pada tahun 2017. Dia naik untuk bertelur tapi telur dia pun tak jadi. Jadi amat sayang sekali yang kita kehilangan lah satu aset yang mana penyu belimbing adalah penyu paling besar dalam dunia. Dia boleh sebesar 2 meter, sebesar kereta Myvi. Besar? Yes. Dan seekor ibu penyu, macam penyu agar ni, dalam ni penyu agar, green turtle, dia boleh bertelur sebanyak 500 biji. Berperingkat. Di mana yang pertama dia naik 160. Kemudian selepas dia bertelur, dia akan turun ke laut. Dia makan dalam tempoh 9, 10 atau 11 hari, dia akan naik semula 140. Sama juga, dia turun ke laut 10 hari dia naik balik 120. Dan yang terakhir, dia turun, dia naik balik semula dalam 100 biji. Bermakna 16, 14, 12 dan 100. Jadi tugas Alung masa buat pemantauan, jika Alung jumpa sarang telur penyu, Alung dapat 120. Bermakna 14, 16 tu dah ada. Untuk penyu agar Ya, penyu agar. Dan penyu karang lebih kurang sama. Tapi kalau kemungkinan lah 2024 tiba-tiba penyu belimbing naik kat sini, memang tak akan ada. Memang tak akan ada. Dan penyu belimbing tiada di Pantai Barat. Oh, tak ada. Dekat sini Pantai Barat ni kita ada penyu agar dan penyu karah. Karah. Jadi inilah. Yes, ini penyu agar.